Selamat malam pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pemirsa dengan saya, Widya Amadiraja, di acara Surya Kanta Buana. Pada malam hari ini, kita akan berbicara temanya, yaitu saatnya UMKM bangkit dan naik kelas. Kita tahu bahwa memang pasca pandemi yang mulai berangsur normal, seperti sekolah sekarang sudah mulai bertatap muka secara normal atau bisa bisa berlangsung belajar seperti biasa. Kemudian juga sarana pembelajaran dan juga mall sudah mulai normal untuk bisa orang beraktivitas berbelanja. Nah, ini juga menimbulkan sesuatu yang justru UMKM ini mulai bangkit dan mulai bisa berjalan dengan baik. Nah, ini menjadi harapan buat kita semua termasuk para pengusaha UMKM untuk bisa bangkit dan bisa mulai berusaha sehingga apa yang diharapkan untuk berbisnis akan berjalan dengan baik. Pada malam hari ini kita akan berbicara dengan dua narasumber yaitu Bapak Angga Gumilang. Beliau ini seorang pengusaha dari Bandung ya dan juga nanti via Zoom Bapak Dodi Eren Doko dan beliau ini seorang pengamat UMKM. Nanti kita akan berbicara panjang lebar tentang UMKM bagaimana dampak setelah adanya pasca eh, Covid ini apa telah berjalan dengan normal dan secara detail nanti akan disampaikan oleh para narasumber. Pemirsa telah hadir Pak, pada malam hari ini seorang narasumber pengusaha dari Bandung Bapak Angga Gumilang kami persilahkan Pak Angga untuk di AKTV. Selamat malam Pak. Malam Pak ya. Angga. Terima kasih atas kehadirannya di acara Surya Kanta Buana di AKTV. Ya. Sebelumnya saya ingin menyambut dan mencoba berkomunikasi dengan Pak Dodi. Selamat malam Pak Dodi. Pak Dodi. Gimana kabarnya? Pak Dodi, terima kasih atas kehadirannya di acara Surya Kanta Buana di AKTV. Pak Dodi, terima kasih ya. Oke, salam jumpa ya. Ya, ya terima kasih. Kita akan coba berbicara tentang masalah UMKM sesuai dengan temanya ya Pak Dodi. Saatnya UMKM bangkit dan naik kelas. Nanti kita akan berdiskusi dan kita akan menanyakan mungkin ke Pak Dodi. Namun sebelumnya kita akan bertanya dulu dengan narasumber dari Bandung, Pak Pak Angga seorang pengusaha ya, boleh disampaikan mungkin Pak Angga bisnis yang sedang dijalani ini bisnis apa Pak Angga? Kalau untuk saat ini e, bisnis yang saya jalani itu di bidang merchandise, hmm. khususnya lebih ke korporat sih kalau target pasar hmm. saya gitu ya. Hmm. Jadi e, dan ini nama brandnya Mahada Indonesia. Mahada Indonesia. Terus e, udah berjalan sekitar tiga tahun. Sudah tiga tahunnya. Tapi kalau saya berbisnis mah. Udah sekitar hampir uh, sampai ini 8 tahunan. Sudah 8 tahun ya? Iya. Sudah, sudah pengalaman juga ya? <laughs> di bisnis ya ini. Alhamdulillah ada. Ya. ada ini jenis-jenis produknya apa aja Pak? Hmm. Enggak bisa disampaikan. Uh, kalau disini ada tumbler, stainless, terus ada flash disk, custom flash disk, terus ada agenda kulit, uh, terus ada power bank. Hmm. Ini Bapak memproduksi sendiri atau memang bekerja sama atau seperti apa? Kalau untuk saat ini kita masih uh, ada rekanan-rekanan banyak mm. lebih banyak uh, apa, kita kerjasama. Serius. Jadi sekarang ini fokusnya lebih ke marketing sih. Lebih ke marketingnya. Kenapa bisa disampaikan alasan lebih fokus ke marketing daripada ke produksinya Produksi. gitu ya pak? Ya ini sih uh, saya ber, apa ya, uh, belajar dari pengalaman sebelumnya. Jadi lima tahun sebelumnya itu saya bisnis di Digital Print hmm. dan itu fokus memang di situ tuh produksi. Jadi saya punya mesin sendiri. Hmm. Uh, dan efeknya marketing yang tidak nggak kepegang. Hmm. Uh, makanya setahun sebelum uh, bisnis yang pertama itu bubar, uh, saya me mengubah cara bermainnya menjadi fokusnya ke marketing. Oh dari dulu itu masih memproduksi juga dulu ya. Ma punya dulu, mesinnya, Pak. Mesinnya. dulu masih udah ya, masih punya mesinnya sendiri juga. Besar jadi. ya mesinnya ya. Iya. Dan <laughs> produk dari Cina itu ya? Iya, dari Cina. Jadi dan itu, itu tidak bisa berjalan karena memang harusnya memperbanyak marketing ya, harusnya. Iya, harusnya memperbanyak marketing dan uh, pesaingnya pun juga kelas ya eh kelas kakap semua ya. Hmm. Yang udah lama lah di bidangnya, sudah pengalaman. Karena oh, nah saya baru masuk langsung dipertemukan dengan mereka gitu, hmm. jadi agak kaget aja. <laughs> Seperti jadi itu. mungkin ada dari sisi persaingan harga mungkin ya, ya Pak ya kita kalahnya harga. ya gitu ya, Sudah, kita, Pak ya. Saya kalahnya di sana dan mungkin ya karena ilmu juga mungkin bisa jadi saya juga belum ini ya, belum banyak mengetahui lah hmm. di dunia ini. Nah sekarang perkembangannya gimana Pak bisnis Bapak eh, dengan rekanan di mana saja yang telah berjalan Pak? Kalau rekanan itu karena saya kan basisnya online, hmm. jadi kalau yang dulu itu juga offline, hmm. jadi kita tuh tergantung orang yang datang ke toko hmm. aja. Nah sementara sekarang karena online, jadi pasar lebih luas. Iya. Yeah, yeah. Sekarang ya saya udah pernah ngirim ke Papua, udah pernah. Oh ada rekanan di Aceh juga pas pernah. sana ya. Ada di sana. Jadi. Hmm udah jadi dari Sabang sampai Merauke lah alhamdulillahnya sementara kalau pas offline kan ya udah hanya daerah situ saja gitu ya terbatas ya terbatas sekali gitu kemana saja pak ini sekarang rekanan atau customernya pak kalau customer ya itu udah ya itu dari Aceh kebanyakan sih Jakarta sih kebanyakan Jakarta ya kebanyakan kota besar Jakarta Medan Surabaya ini produknya nih apa aja nih Pak boleh saya lihat ya Pak ini ada ada buku agenda, ya Pak? Ya, itu agenda. Buku agenda kemudian dengan batik, ada flash disk, ah, ini. ada ah, ini flash disk, mm -hmm. kemudian ada ah, tumbler, ya tumbler. Hmm. Rekanannya biasanya ke mana saja, instansi atau perusahaan-perusahaan swasta? Biasanya kemana Pak? Kebanyakan kita di perusahaan swasta, perusahaan swasta, ya. Tapi ada juga e, kayak dinas, gitu juga ada pemerintahan, ya pemerintahan juga ada. Tetap berjalan, ya. Heem, -hmm. Hmm. Hmm. itu oke. Okay. Oke, sekarang saya coba dengan Pak Dodi. Pak Dodi masih monitor Pak Dodi? Masih stay tune. Oke. Okay. <laughs> saya ingin menanyakan Pak Dodi ini, bagaimana perkembangan UMKM saat ini uh, pasca mulai normal dari Covid-19 ini? Pak Dodi boleh disampaikan Pak Dodi, silakan. Oke. Okay. Sebenarnya uh, pertanyaannya benar-benar miris juga ya. Maksudnya gini, kita, kita masa-masa sulit ya, maksudnya data dari di Bank Indonesia itu menyebutkan sebelumnya nih sebelumnya ya bahwa 87,5 persen UMKM itu terdampak pandemi COVID hmm, dan 87 persen ya? Dari semuanya, ya, persen, ya. ya, 87,5 87 hmm, ya. Dan 93,2 persen itu diantaranya terdampak negatif. Negatif. Sur ya. Iya <laughs> benar-benar hmm. hmm. itu survei yang dilakukan oleh bank sentral. Hmm. Namun ya bukan berarti itu semua uh, semuanya drop, tapi benar-benar wait and see. Yeah. Bahkan bank Indonesia juga mengatakan bahwa ada 12,5% persen responden mengatakan bahwa 27,6% puluh persennya itu diantaranya menunjukkan peningkatan penjualan. Nah yeah. kalau kita bicara mengenai pasca pandemi COVID ini. Sebenarnya mereka melewati masa-masa apa ya? Struggle ya, masa-masa sulit. Tapi di masa sulit itu justru semuanya itu sedang mencari bagaimana caranya untuk UMKM ini uh, bisa bagi seperti narasumber kita uh, untuk uh, bisnis tumbler itu ya. Hmm. Tapi satu hal bahwa terlihat jelas bahwa semuanya secara signifikan mulai merambat naik ke atas yeah. karena Justru melewati masa-masa sulit di balik sulitnya itu, sudah ada pelangi bahwa semua pebisnis UMKM itu bisa uh, survive dan terus mau melihat gimana caranya ya untuk bisa survive dan punya ide-ide yang baru, inovasi yang membuat akhirnya dia belajar dari kondisi ini. Oke, okay. itu masukin yang saya dapat. Oke, okay. nah. Kira-kira apa upaya-upaya dari pelaku UMKM agar bisa berkembang dan akan agar bisa naik kelas nih? Apa upaya-upayanya? Kira-kira Pak? <San> Nyambung ya? Oke. Okay. Sebenarnya dengan keadaan kondisi seperti ini tuh ada perubahan perilaku konsumen ya. Seperti peta kompetisi bisnis yang diperhatikan bahwa pelaku usaha ini sekarang ini. Uh, karena adanya pembatasan kegiatan, konsumen lebih banyak melakukan aktivitas di rumah. Nah, ada perubahan landscape industri ya untuk peta kompetensi baru ini ditandatai dengan empat karakteristik ini, Mas Widi. Iya, yeah, oke. Okay. Ya, hmm. yang pertama itu mengenai hygiene, low touch, less crowd, and low mobility. Iya. Yeah. Hmm. Nah, empat ini sebenarnya menjadi uh, tolak ukur uh, UMKM uh, mengikuti. Apa yang namanya tadi dibilang peta kompetisi bisnis? Nah, belajar dari ini akhirnya dia terus berinovasi, karena inovasi itu adalah bagian mereka tetap adaptasi untuk bisa naik. Nah, bagaimana caranya dia untuk beradaptasi, untuk bisa memegang prinsip hygiene, low touch, less crowd, and low mobility? Mereka belajar uh, untuk supaya jualannya itu bisa uh, tetap jalan bisa naik dia bisa menggunakan dengan teknologi ya sekarang udah teknologi jadi harus melek teknologi juga yeah, yeah. nggak bisa secara konvensional hmm. datar datar aja akhirnya ketinggalan deh tuh bisnis Oke okay, ya. jadi harus ya. transformasi mungkin Pak ya Pak Dodi ya Iya yeah, yeah. perlu melakukan transformasi secara secara digital Oke okay, oke okay. Oke okay, jadi Pak Dodi ini nanti tohan ditahan dulu karena di segmen berikut nanti akan lebih menarik lagi nih eh, diskusi pada malam hari ini Pak ini juga ya Pak Angga nanti ditahan dulu ya karena nanti di segmen yang kedua nanti kita akan lebih banyak berdiskusi mengenai eh, peran pemerintah mungkin di dalam UMKM ini pemirsa ini sungguh menarik pada malam hari ini diskusi tentang saatnya UMKM bangkit dan naik kelas nanti kita akan dilanjutkan dan jangan kemana-mana setelah pesan-pesan berikut ini Pemirsa, terima kasih masih dengan acara Surya Kanta Buana di AKTV. Kita masih bicara tentang saatnya UMKM bangkin dan naik kelas dan kita akan coba bertanya lagi dengan beberapa dengan dua orang narasumber dengan Pak Angga mungkin sekarang Pak Angga ya eh, ini pola pemasaran Bapak yang dilakukan untuk saat ini pasca pandemi ini seperti apa Pak bisa dijelaskan Pak kalau secara pandemi, sih, uh, saya sih masih tetap melakukan seperti sebelum pandemi. Ya, hmm. mungkin hanya yang berubah itu ada produk-produk yang baru. Lah, hmm. jadi kan, kalau sebelumnya memang online, sudah main di online, hmm. ya, sudah mainnya uh, pas pandemi, tetap di online gitu ya. Hmm. Uh, terus juga, mungkin di ya pas pandemi ini jadi lebih. Uh, Berpikir kerasnya, apa produk yang bisa kita keluarkan lagi nih? Hmm. Sementara kalau kayak karena saya kan mainnya B2B, hmm. jadi uh, ya produk-produk ini ya pasti akan terbatas karena perusahaan pun juga mengurangi uh, untuk pembelian-pembelian seperti, seperti ini. Saat ini. Ya. Hmm. Jadi ya, seperti itu. Kalau pas waktu itu uh, kayak apa? Uh, yang baju covid itu hmm. buat itu nah itu kita mainnya ke sana terus ya face shield hmm. dikasih logo main juga Bapak. main juga terus hand sanitizer hmm. mainnya mainnya jadi produk-produk lebih ke alkes sih hmm. itu mungkin ada kolaborasi dengan beberapa perusahaan ya pak ya, ya Betul, ya saya banyak seperti apa rekan. kerjasamanya biasanya pak gimana kerjasamanya seperti apa biasanya pak kerjasamanya ya lebih ke produksi sih lebih, lebih pro di produksinya untuk kerjasamanya hmm. gitu hmm. dengan rekan Ya, Bapak sebagai Ketua TDA Bandung ya Pak ya e, dalam meningkatkan produksi UMKM khususnya itu apa peran TDA di di Bandung misalnya? Kalau untuk e, TDA ini kan sebuah komunitas ya, hmm. jadi ya tempatnya orang teman-teman tuh berkumpul di sini, hmm. jadi ketika ya memang banyak yang terdampak banyak sekali gitu ya hmm. pas kemarin tuh pas e, masa pandemi kemarin, e, jadi ya teman-teman di sini komunitas di sini ya saling menguatkan hmm. terus saling berbagi jadi ya -zoom bareng lah eh, ini gimana tanya hmm. kondisi teman-teman hmm. gimana nih apa kesulitannya apa yang harus bisa dibantu nah hmm. jadi itu peran TDA mungkin lebih di situ ya hmm. apa, ada kalau ka -kan. kerjasama mungkin ya ya ada juga yang kolab bareng jadinya jadi hmm. satu bisnis itu hmm. ada juga di ada TDA juga ya. 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 gitu jadi hmm. misalnya yang ininya uh, apa temen tuh yang dagangannya sepi terus yang ini bisa marketing hmm. digabungin jualan apa produk apa hmm, jadi lebih banyak kerjasama ya ya lebih banyak kerjasama kolaborasi ya. kolaborasi ya oke pak Dodi bagaimana pendapat bapak ya di era persaingan UMKM sekarang ini khususnya dalam menyangkut pemasaran pak Dodi gimana era persaingan UMKM khususnya untuk pemasarannya gimana pak Dodi itu ya Tadi seperti yang saya sampaikan bahwa UMKM itu harus melek digital ya. Jadi strategi yang benar-benar harus uh, dilakukan sebagai pebisnisnya adalah uh, setiap pelaku UMKM itu harus berpikir bagaimana caranya strategi ini bisa membuat mereka bisa bertahan bahkan naik. Jadi pertama perkuat deh brand yang teman-teman uh, punya ya. Terus. Mengetahui pesaing bisnisnya dan terus aktif di dalam berpromosi, ya. Hmm. Promosinya sekarang udah lagi nggak konvensional, tapi dengan hmm. menggunakan digital marketing. Ya, hmm. uh, ini ada kluster sendiri. Kalau misalnya kita bicara mengenai digital marketing, tapi hmm. uh, itu yang pertama: perkuat brand, ya, yang kita punya, terus mengetahui pesaing bisnis kita. Karena pada waktu kita mengetahui, kita bisa uh, mengantisipasi apa yang harus kita kerjakan, inovasi apa yang bisa kita buat untuk bisa uh, uh, lebih dari pesaing kita. Dan aktif berpromosi. Nah, tadi mengenai bicara mengenai market digital ya, bahwa uh, customer kita ini sekarang tuh ada yang namanya uh, 5 E dalam customer journey. Yeah, yang yeah. pertama itu adalah aware yeah. ya. Kedua appeal, mm. ketiga ask, mm. keempat act and advocate. Mm. Artinya apa? Ada tahapan-tahapan, lima tahapan itu yang mem membuat uh, kita uh, punya tanggung jawab dalam pemasaran. Buat si uh, customer kita, konsumen kita itu pertama adalah aware. I know, oh saya tahu produk mm. ini Bapak Ibu di sana yang jual bukan sekedar tahu tapi tingkatkan levelnya menjadi appeal. Artinya mm. I like. Mm. Waktu dia suka, akhirnya customer mulai tertarik terus mencari tahu di mana sayangnya harus bisa dapatkan untuk produk ini. Nah, pada waktu dia I like, akhirnya dia baru mengatakan I'm convinced. Artinya dia semakin yakin, semakin tahu untuk menggali informasi, bukan sekedar suka tapi semakin menggali informasi dan tahap yang berikutnya adalah I act. ya I'm using and I'm buying. Jadi customer itu akhirnya memilih okay. saya akan beli. Saya akan laku, saya akan menggunakan produk ini. Dan yang terakhir adalah advocate ya. Artinya apa? I recommended. Setelah okay. dia puas dengan produk itu, akhirnya customer akan merekomendasi. Kalau di marketing digital tuh biasanya teman-teman langsung ngasih ulasan, kasih hmm. rekomendasi rekomendasi semakin banyak ulasan, semakin banyak yang like, akhirnya produk kita semakin banyak yang suka, akhirnya mereka adalah kepanjangan tangan dari uh, produk kita sendiri. Itu oh. Mas Widi yang saya dapat bahwa ada 5 E dalam customer journey di dalam era digital ini. Oke, okay. Pak Dodi dari yang Pak som Bapak sampaikan barusan ya. Menurut Bapak ya pendapatnya ini dengan banyaknya dan tum pertumbuhan UMKM khususnya di marketplace, nah itu di marketplace ya Pak ya yang di era digital ini kita jualan di marketplace seperti di Tokopedia, di Shopee seperti itu ya Apa pendapat Bapak sebagai pengamat UMKM? <laughs> Sebenarnya dengan adanya Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Beli-Beli dan lain-lain itu sebagai platform market digital, akhir kita belajar loh, tahu loh. dari hmm. uh, melek teknologi itu kita akan lihat ternyata ada tujuh kategori produk terlaris di marketplace itu ya di situ berdasarkan survei ya di situ katakan bahwa yang pertama yang tinggi adalah mobile uh, and electronics, kedua fashion, fashion. beauty, health hmm. and wellness, hmm. terus ada toys, ada groceries semua itu ada, ada ada tingkatannya. Nah, pada waktu kita bisa melihat dan belajar cari tahu dengan apa namanya uh, kita compare dengan apanya adanya uh, marketplace itu, kita semakin tahu tuh. Wah, wow, ternyata bisnis ini yang lagi booming. Jadi dengan keberadaan uh, adanya marketplace seperti itu ya, dengan adanya Tokopedia, Shopee, kan kita menjadi lebih apa namanya nggak bersaing nggak makin maju gunakan justru momen ini kita bisa mengetahui produk apa sih sebenarnya yang kita bisa akan terus eksis bahkan terus bisa bertahan di dalam bisnis ini jadi inilah tolok ukurnya pada waktu kita mau melakukan inovasi dan kita sebagai pelaku UMKM akan terus bisa bertumbuh di era ini oke okay. Ini mungkin ada hubungannya dengan uh, peran pemerintah sebagai regulator, mungkin Pak Dodi ya. Kira-kira menurut Bapak peran pemerintah khususnya dalam meningkatkan UMKM, UMKM sekarang itu kira-kira seperti apa? Seharusnya peran pemerintah, Pak Dodi. Oke, okay. thank you banget ya. Pertanyaannya rasul relevan ya. Jadi sebenarnya solusi dan tantangan pemulihan UMKM itu sudah dilakukan loh sama pemerintah ya. Jadi solusi yang terpenting adalah pemulihan UMKM dengan memberikan insentif. Itu sudah dilakukan pemerintah ya dengan uh, program PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional. Hmm. Itu sejak tahun 2020 ya. Dan dilanjutkan loh sampai tahun 2021 ini ya. Hmm. Tahun 2020 dulu berdasarkan data ada... 112,26 triliun dana yang dikucurkan hmm. tapi di tahun 2021 ini ya berdasarkan data di uh, yang ada ya bahwa Menteri koperasi dan UMKM Pak Teten Mas Duki itu menyampaikan realisasi penyampaian bantuan produktif usaha mikro itu di tahun 2001 itu mencapai 99,26 persen hmm. atau 15,24 triliun. Keren banget nggak tuh pemerintah. Yeah, yeah. Dan itu dikucurkannya bukan bukan sekali aja ada dua tahapan. Nah, tahap yang pertama itu sudah tersalurkan 100% kepada 9,8 juta pelaku usaha dengan anggaran 11,7 triliun. Dan di tahap kedua targetnya adalah 3,6 triliun dan sasarannya ada 3 juta pelaku. Tapi baru terkucurkan di tahap dua ini 3,4 triliun. Dan dengan 2,9 juta pelaku usaha, Sebenarnya kalau kita hitung-hitung totalnya nih nanti realisasinya akan menjadi 15,24 triliun atau 99,26 persen dengan penerima 12,7 pelaku usaha yang akan diberikan. Keren banget ya tuh yeah. bahwa pemerintah juga memberikan apa nama dukungan dan yeah. juga pemerintah tidak mempersulit. Hmm semua mengenai apa namanya izin-izin untuk UMKM tuh udah lebih dipersingkat, dipermudah ya? Hmm. Iya, dipermudah. Hmm. Itulah karena perannya pemerintah di sini benar-benar supaya uh, setiap UMKM tuh bangkit dan terus uh, melakukan inovasi. Dan juga ada program kur kan, pemerintah yeah, kan? Betul, betul, kur. Iya, betul. Hmm. Iya, program kur itu bunganya kecil ya, apalagi. Pada waktu teman-teman yang sudah menerima fasilitas kur akan meningkat tuh jadinya ya hmm. bisnis makin berkembang berkembang udah lagi nggak di mikro lebih hmm. lagi yeah. menjadi retail sebenarnya banyak sekali usaha yang dilakukan pemerintah dan satu satu lagi nih Mas Widhi bahwa program vaksinasi itu juga adalah bagian bahwa uh, pemulihan ekonomi karena hmm. dengan adanya vaksinasi pemerintah akan memberi kepercayaan kepada setiap pelaku bisnis dan masyarakat untuk bisa uh, apa nama uh, kekebalan tubuhnya yeah. sehingga sudah nggak ada lagi pembatasan bisnis ya sudah bisa dibuka lagi berjalan dengan baik. Oke, okay. Pak Dodi. Dapat ini semakin menarik ya. Nanti kita akan berbicara lebih lanjut di segmen yang ketiga nanti Pak Dodi ya dan juga Pak Angga nanti masih ada di segmen ketiga ya dan pemirsa jangan kemana-mana dulu karena pembicaraan kita masih berlanjut ya dengan tema saatnya UMKM bangkit dan naik kelas dan pemirsa jangan kemana-mana setelah pesan-pesan berikut ini Pemirsa terima kasih masih di acara Surya Kanta Buwana di AKTP masih bersaya, bersama saya Widiatmadreja dan kita masih eh, berbicara tentang masalah UMKM ya saatnya UMKM bangkit dan naik kelas kita akan masih bertanya dengan pembicara dan narasumber kita Bapak Angga dan juga Pak Dodi Eriandokov ya Jum Pak Angga apa harapan ke depan khususnya untuk para pengusaha UMKM okay. Harapannya apa? <tuh> ya kalau apa dari UMKM sendiri uh, Mungkin lebih uh, Ya di momen seperti ini gitu ya Di pandemi seperti ini mungkin mengharapkannya tuh mereka tuh keajaiban-keajaiban gitu ya. hmm. Sementara yang ya saya juga mengutip Jadi keajaiban itu tuh adalah sebuah apa ya kesiapan dan kesempatan hmm. kesiapan ditambah kesempatan nah sementara kalau kesempatan ini tidak bisa kita uh, pegang gitu ya tidak hmm. bisa kita kendalikan hmm. sementara kalau kesiapan di sini uh, yang bisa kita kendalikan hmm. jadi kalau dari guru saya tuh ya udah maksudnya posisi UMKM ini udahlah fokuslah pada apa yang bisa kita kendalikan hmm. nah di, di kesiapan inilah uh, pengusaha UMKM itu yang harus meningkatkan ya kapasitas uh, keilmuannya dan kapasitas-kapasitas yang lainnya. Hmm. Jadi seperti itu yang uh, uh, yang har harus diharap apa uh, yang harus dilakukan untuk UMKM di saat momen-momen uh, seperti ini. Oke. Kemudian tantangannya apa pak? Bapak sebagai pengusaha UMKM hmm. Hmm. pada saat uh, pandemi dan pasca pandemi ini hmm. itu tantangannya apa pak? kalau di bisnis saya berarti ya. Ya. kalau untuk di bisnis saya uh, mungkin saat ini lebih tantangannya yaitu uh, yang pertama uh, mencari produk apalagi yang harus disukai oleh konsumen saya gitu ya hmm. uh, terus uh, dan sekarang juga uh, mungkin saya uh, lebih banyak terlibat dengan regulasi pemerintah terutama kayak soal pajak. Yeah, uh, nah. sekarang tuh momennya uh, lagi ke arah sana bisnis saya deh. Hmm. jadi ya mungkin yang saya harapkan juga uh, di pemerintah ini tidak hanya kalau di media-media itu kan terlihatnya seperti galak. iya yeah. pemerintah deh yeah, ya. Uh, mungkin baiknya galak silakan tapi tetap mengayomi. Hmm. jadi uh, galak boleh tapi tetap mengayomi umkm umkm ini hmm. jadi ya tetap mungkin dikasih edukasi dulu lah hmm. jadi sebelum galak edukasi dulu UMKM UMKM ini sekarang peran pemerintah sendiri gimana membantu kepada para pengusaha yang sudah dirasakan kalau yang saya rasakan <tuh> ya tiap uh, apa uh, pemerintahan tuh ada baiknya ada baiknya. banyak Maksudnya perubahan-perubahan untuk kebaikan tuh uh, tidak bisa dipungkiri lah Itulah. itu udah udah ya banyak banget ada yang membantu juga gitu hmm. tapi ya tetap uh, biasanya tiap kepung apa pemerintahan tuh ya ada kurangnya juga hmm. ya itu seperti yang tadi itu uh, terlihatnya ya kayak soal pajak terus soal kemarin tuh yang sempat viral tuh bpom betul, betul. Nah, itu kan uh, ternyata galak gitu ya hmm. nah mungkin pemer peran pemerintah di sini tidak hanya galak tapi juga mengayomi juga oke gitu. oke okay. okay, terima kasih pak pak angga ya Pak Dodi, halo Pak Dodi. Iya Mas. Um, apa harapan bapak sebagai pengamat untuk pertumbuhan ekonomi ini harapannya seperti apa Pak Dodi? Harapan saya besar banget. <laughs> harapan besar banget siapa ya, ya? Pernah, sebenarnya tahu nggak ya? Kalau bahwa pengusaha UMKM itu punya peran penting loh di dalam pemerintahan karena Uh, usaha UMKM itu itu akan mensupport pertumbuhan perekonomian di negara kita. Hmm. Nah, karena memang memiliki kontribusi besar dan krusial banget bagi perekonomian Indonesia, eh berharap banget UMKM tuh bangkit. Artinya melek digital, ya kenali kebiasaannya konsumen itu penting banget. Terus hmm. gunakan internet marketing. Jadi harapan saya itu terus. Jadi jangan pernah merasa karena ada pernah uh, kita tahu ya bahwa dulu taksi ya yeah. perusahaan taksi itu Bluebird ya sempat apa namanya demo kan, tapi akhirnya pada waktu dia men me menyikapi dengan positif attitude, akhirnya dia belajar dengan transportasi online. Yeah. Akhirnya sampai sekarang gimana hmm. terus berjalan? Nah kita belajar aja dari Bluebird itu. Jadi UMKM walaupun bisnisnya sepertinya uh, kecil pelan melambat tapi harapan saya ya tetap ya seperti kayak pemerintah ini sedang mendukung terus bisnis uh, UMKM untuk tetap uh, maju bahkan ada program-program pemerintah ya untuk menyambut supaya UMKM itu bisa menembus pasar global ya mm. dengan adanya Kreasi Nusantara from local to global yeah. ada buka global mm. ada ASEAN online sale day mm. itu semuanya adalah program-program yang dilakukan pemerintah untuk mengangkat UMKM ini bisa semakin tembus bukan untuk lokal aja tapi go to global. Oke. Okay. Nah, ini mungkin tadi yang disampaikan uh, harapannya seperti itu ya Pak Dodi untuk para ya. UMKM. Tapi mungkin ada tantangannya mungkin. Kira-kira tantangan UMKM itu apa? Apa sih yang paling krusial pada saat ini tantangannya apa itu Pak? <laughs> Hanya wajib melek digital, wajib melek digital ya. transformasi Jadi, digital, kalau udah iya, melek digital. Jadi, jangan ketinggalan zaman. Jadi, kalau anak sekarang aja buka HP, aja udah tahu nggak pakai diajarin, dia tahu menunya, touch mana udah langsung. Nah, hmm. apalagi kita ya, yang dropnya bisnis, jangan sampai bisnis kita ketinggalan. Wah wow, udah deh pokoknya harus melek -like digital itu tantangannya jangan sampai merasa bahwa berat banget ya sekarangnya di dunia era fuka ini ya di ambu ambu gitu kayak nggak ada kejelasan gitu ya tapi benar-benar pelaku usaha bisnis kita ya UMKM harus melek -like digital tantangan yang kedepannya itu gitu ya oke ini ke Pak Angga mungkin pertanyaan terakhir Pak Angga. Sebagai pribadi mungkin sebagai pengusaha UMKM yang telah berjalan beberapa tahun, apa cita-cita dan keinginan ke depan, Pak? jangan terakhir nih Pak. Pertanyaan, pertanyaan <laughs> Oke, okay, uh, kalau keinginan saya, saya ingin mengekspor produk-produk saya ini. Hmm. Ekspor kemana? Ke ekspor, ya, maksudnya ke luar negeri. Mau mencoba, Insyaallah, uh, memang ada niat, udah sudah menyiapkan gitu ya hmm. beberapa produk yang memang Uh, setelah kita uh, riset hmm. oh ini cocok untuk hmm. kita coba jual ke luar karena ya mikirnya kalau kita menjual uh, ya kayak ke marketplace yang uh, pasarnya di dalam negeri Lokal, itu ya? udah harganya juga ya kompetitif ya kompetitif banget kompetitif lah. Ya. jadi ah cobalah uh, jual kita keluar. coba ke jual keluar seperti itu sih keinginan okay. dari saya. Oke, okay, oke. Okay. Pak Engga. Ini Pak Dodi pertanyaan terakhir nih Pak Dodi nih. Pertanyaan terakhir mungkin buat Pak Dedi. Sebagai pengamat uh, UMKM, tadi Bapak sudah menjelaskan uh, banyak sekali tentang masalah UMKM. Adakah keinginan untuk menjadi pengusaha pengusaha UMKM? <laughs> Pertanyaannya jitu banget. Thank, thank you banget. Saya sama istri saya sudah merintis bisnis kuliner, loh. Wah, keren banget pertanyaannya, hmm. kayaknya nanti gitu ya. Hmm. Jadi, uh, ini sudah dirintis, sudah hampir tujuh tahun yang lalu, ya. Hmm. Ternyata, uh, awalnya sih dari hobi masak, istri saya ya, hobi buat kue, saya suka gitu yeah, ya, yeah. tetangga suka. Terus, kok dia punya ide rumah kita di pinggir jalan gitu? Gimana caranya dia pasang display hmm. tempat makanan dicoba? Belajar semua ini dari resep uh, masakan orang dari orang tua sebenarnya. Hmm. Waktu istri saya terus apa namanya sekolah apa kursus-kursus ditambah-tambah semakin inovasi ingat inovasi ketahui konsumen kita hmm. terus coba punya WA ya udah hubungilah melalui WA gitu ya produk-produk hmm. makanannya gitu jadi melek hmm. digital juga hmm. ternyata dari mulut ke mulut itu jadi banyak ada teman-teman yang lagi tahlilan hmm. pengajian gitu hmm. ya terus hmm. akhirnya uh, pesen kuenya. Saya hmm. juga akhirnya bawa ke teman-teman apa hmm. namanya bisnis yang lain. Yaitu sekali lagi ternyata apa yang dirintis dulu ternyata cuma hobi, hmm. suka. Hmm. Bisa jadi <laughs> jadi usaha <laughs> ya, okay, Pak ya? Jadi usaha. Oke, Pak Dodi. Bagus sekali ternyata ya seorang pengamat, lecturer juga sekarang udah mulai jadi pengusaha juga ya, Pak Dodi ya. Iya, yeah, thank you Mas Didi. Yeah. Oke, okay, eh uh, terima kasih Pak Dodi atas kehadirannya pada acara di Surya Kanta Buana di AKTV via Zoom. Terima kasih Pak Dodi ya. Dan juga Pak Angga terima kasih atas kehadirannya di yeah. acara Surya Kanta Buana di AKTV pada malam hari ini. Semoga acara dan eh, bisnis Bapak ini akan tetap berjalan dan sukses Amin. ya. Amin. Sekali lagi Pak Dodi, terima kasih atas kehadirannya di AKTV ya Pak Dodi terima kasih pemirsa demikian seluruh rangkaian acara Surya Kanta Buana di AKTV di pada malam hari ini di segmen tema saatnya UMKM bangkit dan naik kelas ya memang saatnya UMKM itu bangkit dan naik kelas utamanya setelah adanya pandemi yang mulai meredup dan mudah-mudahan kita akan berjalan normal kembali. Terima kasih semua atas perhatiannya pada malam hari ini dan semoga kita akan selalu sukses, jaga prokes dan terima kasih. Salam sukses, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun.